says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Tickies on my neck shit, she's on the offensive. I do not... Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel YouTube Cas Audio. Oke, lagi-lagi kita selalu membahas tentang pengerjaan mobil, yaitu ada peredaman, ada audio, dan bahkan ada custom audionya. Nah, kali ini kita lagi punya beberapa project. Di antaranya di depan saya ada mobil Innova, lalu kali ini ada mobil Toyota Yaris, dan sebelah kiri juga ada mobil Innova juga. Jadi kali ini kita mau lebih membahas beberapa mobil yang sedang kami kerjakan, yaitu produk-produk yang dipakai apa aja setiap mobilnya dan bagaimana cara pemasangannya. Nah, untuk mobil yang satu ini nih, warnanya wah keren banget deh, gaul banget, jadi eye catching banget pokoknya. Nah, mobilnya juga banyak banget di pasaran, tapi tetap untuk mencapai audio yang bagus tentunya butuh nuansa yang lebih senyap. Nah, caranya adalah dengan memasang peredaman. Nah, beberapa yang sedang kita lakukan, kita mau kasih lihat ke semuanya. Nah, kita lihat ke sini nih guys. Oke, jadi hari ini saya mau memperlihatkan beberapa pengerjaan untuk mobil ini, mobil Yaris ini. Kita lakukan pemasangan peredam dulu di bagian pintu seperti ini, seperti biasa tentunya. Kita pasang di dua bagian, jadi bagian dalam ini juga peredam. Kali ini kita gunakan merek Noiskill. Nah, untuk speaker kita kali ini menggunakan produk vokal, yaitu serinya adalah Auditor. Nah, kebetulan Auditor ini karakter Twitternya benar-benar energik, bagus, dan cukup berani karena permintaan orangnya agar katanya suara treble-nya lebih keluar. Nah, nanti kita mau pakai Auditor, dan berikutnya adalah di sebelah kiri kita mau lihat, oh ada di sini nih, langsung aja nih guys. Jadi kita lihat ke bagian dalam guys, apa aja yang sedang dikerjakan. Ternyata di sini nih guys, ini adalah kita pasangkan prosesor Phenom 4.6 MK2, lalu di sebelah kiri nih, sebelah kiri adalah subwoofer JBL, jadi underseat subwoofer, serinya adalah Bass Pro SL. Lalu berikutnya yang sedang dikerjakan adalah mid bass, yaitu vokal Auditor yang tadi saya bilang. Oke, ini adalah mobil yang sedang kita kerjakan. Di sini head unit kita tidak lakukan penggantian, nanti tinggal kita setting-setting, jadi kita tinggal lanjutkan ke mobil yang lain lagi. Ini mobil yang berikutnya, kita juga sedang garap Kijang Innova. Untuk kali ini kita tidak melakukan pemasangan audio, tapi kita melakukan pemasangan full peredamannya. Nah, peredaman ini kita garap oleh tim kita 4 orang, dan terakhir adalah tadi pengerjaan plafon, dan ini udah terselesaikan semua, jadi udah beres. Saya hanya penjelasan aja bahwa kita kerjain hari ini ada 3 mobil, ada Yaris, ada Innova yang warna hitam, dan ada Innova yang warna abu-abu. Kita mau samperin Innova yang ada di sana. Yeah, so we roll up to the club at 7. 6 dicks, no chicks, so we straight flexing. Bouncer is a piece of shit, says we need a 7. Told us that we need a chick, and she must be present. Yang sedang kita pasang, ya ini adalah Innova, warnanya abu-abu ya, keren. Mobilnya bagus, dan Innova kita tahu lah, mobilnya banyak banget di pasaran, sangat laku. Nah, ini juga sama, kita lakukan peredaman, kita sedang pasang peredam pada bagian pintu dan juga speakernya. Nah, untuk speaker kali ini kita menggunakan merek Gramon atau Gramon, serinya adalah R1 Classic. Kita mau coba intip barangnya nih seperti apa nih. Oke, kita masih di mobil Innova yang warna abu-abu ini. Yang kita pasang bagian pintunya adalah peredam Noiskill, dan speakernya ini dia nih guys. Nah, ini dia speakernya, kali ini kita gunakan merek Gramon, yaitu R1 Classic ya. Untuk tweeter nanti kita mau tempatkan di posisi originalnya, karena kebetulan tweeternya bentuknya kecil, jadi memang pas banget. Oke, di sini kita jelasin sedikit dalam pemasangan speakernya ini, walaupun menggunakan kayu kita selalu cat agar tidak terjadi melar. Nah, selain itu untuk menghindari tampias atau terkena air, kita bikin topi menggunakan dari bahan peredaman juga. Nah, satu lagi nih, di mobil ini kita mau bahas, ternyata lagi-lagi adalah kita sedang pasang Phenom Pandora 4.6. Oke, jadi di mobil ini simple dua-duanya yang sedang kita bahas, yaitu prosesor, speaker, lalu underseat subwoofer. Nah, subwoofernya di mobil ini kita gunakan merek Sansui. Jadi nanti hari ini tugas saya adalah tuning dari 3 mobil tersebut. Perkiraan kira-kira berapa lama lagi nih?
Perkiraan pemasangannya setengah jam lagi selesai. Jadi artinya saya punya target kira-kira 3 jam ke depan harus sudah kelar tuningnya juga. Oke, kita lihat yang lain lagi. Untuk sebelah kanan, karena biar lebih cepat kita kerubutin, ada yang pasang mid bus, ada yang pasang bagian tweeternya juga. Jadi tweeternya ada di tempat originalnya nih. Nanti kita tinggal solder kabelnya lalu pasangkan ke. Dari sini, jadi speakernya sudah nempel, ini adalah vokal auditornya, dan saya jelasin, jadi untuk pengerjaan kali ini, walaupun kita di Uber pengerjaan 3 mobil sekaligus, yaitu satu full perdam dan 2 mobil adalah pemasangan simple menggunakan speaker split, prosesor, dan subwoofer bawah bangku. Walaupun sibuk, tapi tetap kita mau maksimalin bagaimana pemasangan yang baik, serta tuning yang maksimal. Nah, contoh perdamannya adalah seperti ini, kita benar-benar lakukan pemasangan sesuai prosedurnya, kita press agar daya rekatnya benar-benar baik. Jadi dalam mengerjakan tiap mobil ini, tim kita benar-benar pas atau sesuai dengan standarnya, minimal satu mobil dua orang. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik serta bisa tuning dengan maksimal juga. Oke guys, jadi untuk video kali ini kita hanya sedikit berbagi bahwa setiap hari kita melakukan pekerjaan seperti ini guys, karena kita selalu diuber waktu sehingga kita harus manfaatkan tim kita bekerja lebih baik lagi. Jadi untuk video kali ini sedikit berbeda dengan video-video yang lainnya, yang mana biasanya adalah ada hasil tes, ada tuning, dan ada beberapa bagian yang kita kasih lihat juga. Tapi untuk kali ini hanya memberikan kegiatan kami bahwa setiap hari mengerjakan mobil-mobil tersebut. Oke, terima kasih banyak sudah selalu menonton channel YouTube Cas Audio. Dukung terus kami dengan cara komen, like, subscribe, dan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.